buat kami Kudatul itu bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tapi ini peristiwa. Kawan, kelompok masyarakat termasuk dari PDI Perjuangan rame-rame Komnas HAM untuk menyampaikan pada Komnas HAM. Dan ini juga bagian dari perjuangan. Karena buat kami Kudatul itu bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapapun bahkan dalam bentuk lain. Ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk. PDI Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, Kudatul akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti cucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat dan kemarin sudah disampaikan. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik, agar kemudian tidak terulang, ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.